Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau dekor kitchen aku guys. Kemarin kan udah kamar nih, udah musola juga. Sekarang mau ke kitchen aku. Jadi kitchen aku itu dindingnya itu ada yang melepuh guys, kayak berjamur gitu. Terus direhab sama suami aku. Terus nanti mau aku tempel-tempel wall foam lagi. Kayak gimana? Ikutin terus. Jadi guys, ini tuh dapur aku, kondisi dapur aku. Temboknya nih melepuh-melepuh gitu. Ini juga yang deket cucian tuh kayak jorok banget gak sih tuh. Nih. Jadi ini tuh nanti mau direnov sendiri. Ini temboknya mau dibenerin dulu, terus nanti kita bagusin pakai ya kayak apa ya, granit gitu loh, kayak wall foam. Ya. Yuk, gimana lanjutannya? Ikutin terus. Nah ini kondisi kitchen aku yang udah direhab nih dindingnya. Melepuh-melepuh, ini udah disemenin. Belum dicat putih, belum disemen putih gitu. Tapi kayaknya gak usah deh guys. Langsung ditempelin wall foam aja. Nih before-nya kayak gini ya. Kalau ini asli keramik dari bawaan kitchen setnya nih. Before-nya kayak gini. Tuh, kurang menarik, kurang indah. Jadi yuk kita perindah biar semakin semangat masaknya. Nah ini wall foam yang bakalan aku pasang guys. Ini juga bakalan aku pasang, ini sisa dari musola, bakalan aku pasang juga. Terus ini aku beli baru satu set gini, 10 pieces. Untuk harga nanti aku spill di akhir video ya. Jadi ini tuh kayak seragam gak sih tuh, sama itu noh. Jadi nanti yang ini tuh mau aku tempel di sini, jadi biar kayak kesannya nyambung. Nanti yang baru itu baru aku tempel di bawah-bawahnya sini. Oke, check it out. Ini guys sudah sebagian, nggak sama nggak apa-apa lah ya, yang penting nggak ngembes gitu loh dinding aku, daripada kuning-kuning melepuh berjamur kan mending kayak gini tuh. Tuh, nanti aku spill total biayanya di akhir video ya. Taram, udah jadi nih guys. Tuh, awalnya melepuh-melepuh gitu, sekarang kayak lebih bagus kan tuh. Jadi gak kelihatan tembok berjamur gitu. Nih. Tuh. Jadi bagus aja sampai bawah gitu loh. Nggak kelihatan tembok melepuh tuh. Jadi biayanya cuman 60.000 guys. Jadi paketan ya, 10 lembar kayak gini harganya 60.000 dapat 10 lembar. Jadi lebarnya segini, sekotak ini nih. Udah deh. Emang iya, Mah? Iya. Udah ya, segitu dulu. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.